of each country, it's called the middle class, the low middle, ultimately, of the whole process of poverty. A big tempest in Brazil, a hurricane somewhere else, it affects the agriculture production, doesn't it? And if it affects, it will affect immediately the security, the food security production of the next country. Agricultural products, fragmentation process of production. This is a mantra or a language of the 21st century. And it's not only a mantra, it's more than that. Is with a big power in production, technology, and industry, in food product, export, or saya Susi Sudarman dari American Studies Center, Universitas Indonesia. Kami telah sangat berbahagia hari ini karena menerima kunjungan Dubes Brazil untuk memulai memperkenalkan hubungan Brazil dan Indonesia demi kesejahteraan bangsa di masa yang akan datang. Itu terutama pelajaran-pelajaran yang bisa ditarik dari kemampuan mereka mengatasi kekurangan makan yang akhirnya diimpor. Terus dalam 30 tahun mereka berhasil menjadi pengekspor bahan pangan. Jadi pelajaran-pelajaran yang ditunjukkan oleh Brazil sebetulnya relevan sekali dengan kondisi Indonesia saat ini. Hanya masalahnya bagaimana mengintegrasikan hubungan antar institut riset di sana dengan Universitas Indonesia agar Universitas Indonesia bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Kegiatan lainnya, di bulan November kami akan kedatangan Duta Besar Amerika Serikat, Robert Blake, dalam acara yang sama dengan Prof. Tommy Ilyas, untuk membawakan pandangannya tentang hubungan Indonesia-Amerika setelah Presiden Jokowi menjabat. Jadi awal November kemungkinan besar. Ada Ambassador Blake akan berbicara.